Salah satu proyek strategis Pemko Pekanbaru yang mulai terrealisasi pada tahun 2017 ini adalah pembangunan kawasan Pasar Indo. Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Pekanbaru Ingot Ahmad Huta Suhut mengatakan proses pembangunan Pasar Indo sudah mulai berjalan tahapan demi tahapan. Pasar Indo merupakan salah satu kawasan yang sangat dibutuhkan mengingat kota Pekanbaru sebagai kota perdagangan dan industri. Selama ini belum ada tempat ataupun wadah resmi untuk pendistribusian barang pasar atau barang utama yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu, Pemko Pekanbaru meminta pihak investor Pasar Indo untuk dapat bekerja sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Saat ini proses pembangunan Pasar Indo sudah berlangsung. Pihak investor Pasar Indo harus dapat menyelesaikan pembangunan sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak Oktober 2016 lalu. Indo kan memang mengalami beberapa persoalan ya, tapi saya pikir tidak terlalu signifikan. Kita sudah panggil kemarin, kita seluruh OPD terkait kita kumpulkan, kita sudah menyamakan persepsi, kita sudah menemukan beberapa persoalan yang mungkin menyebabkan terkendala. Yang paling fatal itu adalah ketika terjadinya perubahan OPD sebagai amanat dari undang-undang. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pelambatan dalam TABG. Karena TABG ini kan harus ditentukan dan di-SK-kan kembali, baru dia bisa bekerja. Ini yang jadi persoalan, sehingga kemarin agak terlambat dalam proses legalisasinya. Ingot Ahmad menambahkan pihaknya melalui tim yang ditunjuk akan melakukan pengawasan pembangunan Pasar Indo agar sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Heru Rinaldo dan Al-Hafiz melaporkan.